CNL, dekatkan pelayanan untuk masyarakat. Cianjur Ngawangun Lembur bersama Herman Suherman membangun Cianjur atau CNL BHS Manjur kali ini dilaksanakan di Desa Ciputri, Kecamatan Pacet, Jumat 27 September 2019. Tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut untuk lebih dekat dan cepat melayani warga masyarakat serta dalam upaya memajukan pembangunan desa. Yang pada akhirnya kesejahteraan warga masyarakat akan meningkat. Adapun kegiatan pelayanan yang dilaksanakan yaitu perekaman data untuk pembuatan e-KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Pengobatan, kesehatan, hitanan massal, serta pemasangan implan atau pelayanan KB. Pada kesempatan tersebut, PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu, jompo, dan bantuan dana kepada DKM Masjid Desa setempat, serta bantuan lainnya untuk mewujudkan Cianjur lebih maju dan agamis, yang disalurkan melalui Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Kimrumtan, Dinas Kelautan Perikanan Peternakan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perizinan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, dan PDAM Tirta Mukti. Di akhir kegiatannya, PLT Bupati melantik BKPRMI atau Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Desa Ciputri, Kecamatan Pacet. Turut hadir pada kegiatan tersebut, para pimpinan perangkat daerah, camat, Porkopimcam, para tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Warga masyarakat antusias untuk jalin silaturahmi lebih erat lagi. Terus tadi ada pemberian secara simbolis sudah tiba, terus termasuk fisik, alhamdulillah kami bisa mendapatkan fisik 12 senilai 200 juta. Terus ditanggung berapa itu Pak? Nanti gunanya Pak? Untuk jalan. Tempat wisata yang kami sebagai bisa mendukung ya, fasilitasi untuk kegiatan-kegiatan wisata kembali ke masyarakat masing-masing. Kalau memang masyarakat keinginannya seperti itu, kami memfasilitasi juga mendukung untuk pariwisata. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah CNL yang ketiga di Kecamatan Pacet, yaitu Desa Ciputri. Dan Kecamatan Pacet ini ada 7 desa, sudah dilaksanakan 3, berarti tinggal 4 lagi. Dan insya Allah tanggal 2 Oktober nanti akan dilaksanakan juga CNL di 3 desa Kecamatan Pacet, yaitu Desa Cipendawa, Desa Gadog, dan Desa Sukatani. Kesan saya dengan CNL Desa Ciputri, Kecamatan Pacet ini sangat bangga dan terharu oleh Bupati Bapak Herman Suherman dengan kedatangannya, dan alhamdulillah masyarakat juga antusias dengan menyambut kedatangan beliau, sehingga pembangunan di Desa Ciputri ada tambahan dari beliau untuk semua pembangunan dari mulai infrastruktur dan non-infrastruktur.